Assalamualaikum Sobat Kepo, sekarang kita berada di Pantai Pasir Padi bersama keluarga besar Pak Aswani. Di sini ada mak mertua ya, ayah mertua, adik ipar, ayu ipar, ada tante dan om. Di sini kita udah selesai makan-makan. Tuh. Nah, kita mau nebak, pakai tebak om. Nah, kita mau cari ikan, cari peruntungan di Pantai Pasir Padi. Siapa tahu kita banyak mendapatkan hasil-hasil ikan-ikan yang gede seperti ikan tenggiri. Oke, yuk, bismillah ya. Semoga kita ada hasilnya. Yuk, kita pergi nebak bersama ayah, bersama om. Tuh, alat tebaknya. Ayo, kita berangkat, guys. Kita sekarang di Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Kita mau... Halo, guys. Ini jauh-jauh dari Palembang, guys, ya. Iya, guys. Berwisata Palembang. Nah, awasnya nanti gosok. Mencari sesuatu juga yang ada di laut ya. Mindi ya. Iya. Iya, bisa menyelam ya. Sekali di minum air nanti. Tim 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 tim. Ada Mas Jawe di sana. Iya. Tebak ke tarang bangka, oke? Menebar jaring kayak kupat untuk cari ikan, tebar. Ini namanya tebak. Yuk kita. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dengan cara tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sobat info tidak kenal yang namanya dan selamatkan official. Yuk, yuk buat kami cari ikan dengan menggunakan cara tebak. Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal. Ujungnya kita pegang. Ini proses menebar jaring atau pukatnya Sobat Kepo. Thank you.
ada Cija. Oke, guys, sekarang kita mau nebak ya, nebar jaring. Ada ya. Ada ayah, guys. Nebak ikan. Ini panjang sekali, ini enggak tahu berapa meteran, tapi ini belum mulai panjang tuh dari sana. Tutukan dari sana. Tuh ke sana. Itu masih panjang lagi. Ini udah jauh sabar kepo. Tuh di sana. Ini juga belum. Ini ada ubur-ubur. Mana sih ubur-uburnya tuh? Tuh ya. Yalah, gak usah diganggu, dia mau hidup. Nah, ini sobat kepo, kita tunggu dulu berapa menit tebaknya, baru nanti kita angkat. Kita kasih tahu gimana cara ngangkat dari tebak ini ya. Oke. Tuh ada Pak suami aku. Ya, tuh ada suami aku di sana. Nyusul. Nah, ini ada Pak suami nyusul tadi. Pak suami lagi apa, Pak suami? Kerang bulu, guys. Kerang bulu. Emang ada? Mau, guys. Lihat dong. Mana? Mana, mana? Tuh. Walah, iya. Banyak kali kerang bulunya. Wah. Kayak berumpul-umpul gitu ya, Pak suami? Iya, iya. Ini ada kerang bulunya. Kerang darah, kayak kerang darah ya. Seperadik kerang darah. Walah, sip, sip, sip. Nanti kita cari kayaknya banyak nih. Ini memang lagi musimnya, Pak suami. Oke, yuk. Kita lanjut ya, kita nyari. Nah, gini caranya ya. Jarang panen. Nah, seperti ini cara nebaknya. Tuh, kayak gitu. Dapat ikan apa? Oke. Tuh, ambil lah ya. Ya, Pak Sami dapat juga ya? Tuh, ada juga tuh. Tuh. Bisa enggak ambilnya? Bisa. Ayo, ayo, semangat, ayo. Ini ada satu lagi, Siza, itu. Ambil. Bisa nggak? Nah, dapat, alhamdulillah. Setelah, langsung lepas. Ada, ya? Astagfirullah. Bawa-bawa mana ya? Seperti ini, guys, caranya, guys. Tempat itu, guys, mengangkat tebakannya, guys. Dapat ikan kayak ikan kepitek, guys. Nih, ikan kepitek. Kenapa, Reza? Bentar, dia. Ada tak ini? Ya. Pak suami dapat apa tu? Ada enggak? Ah, sebutir. Ah, banyak udah tadi. Oh, dasar kau. Dasar pencitraan dia. Dia pencitraan. Ya, ya, ya. Apa tu? Dapat apa tu? Apa tu? Ini, guys. Ini bayi rejung. Anak tuan terakhir. Ini bayi rejung.
gede banget. Awas ini gatel nanti. Awas. Lumpurnya. Sobat kepo, ini hasil dari berburu tadi sebagian. Dan ini ada kerang bulunya. Ada berapa butir dapat. Terus ada ikan kepitek juga. Sebagainya ada di karung satunya. Nah, ini kita dapat berapa sih? Nih, nanti bakal kita rebus nih. Nah, ini ada kerang bulunya, nanti kita rebus ya. Oke. Okay. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Banyak dapat ya? Wah, wow, banyak ya? Banyak ya, insya Allah. Mantap, ada udang ya? Oh, mantap, mantap, mantap. 3 jam. Let's. Sekali ya, nak. Berjam-jam. Ini pepek nih. Kenapa dapat lagi? Ini pepek galois ya. Hai guys, kita dapat banyak guys. Berikan hasilnya. Apa ya? Sini sini. Oke guys, kita buka kule ayam guys dan kule. Nih. Sobat kepo, ini kita lagi ngerebus kerangnya. Ya, ini nanti kita mau unboxing kerangnya itu udah ada yang terbuka itu. Oke, ini beratnya 1 kilo, dikurang berapa kan bu? Ya, itu lagi matang nih kan, nanti kita unboxing ya. Ini udah matang guys, ini dia. Angkat satu, kecil. Yuk, kita angkat. Nih ya, tuh. Lihat enggak? Lihat enggak? Itu isinya. Nah, kerang darah. Ini memang sejenis kerang darah. Cuma ini agak berbulu, namanya kerang bulu. Ini ya. Ada ikan kepitek, kita nggak makan kepitek ya. Nih, tuh. Ya, sini makan saya, mak, deh mak, nyoba mak. Dah. Mana baru terangkat dari kompor? Rasanya manis-manis. Masih kurang. Ini saudara-saudara lagi santai-santai setelah menghabiskan satu kotak mie. Sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.